Hari ni, hi guys. Hari ni kita punya penginapan adalah orang asli. Tapi dia punya view sempoi. View sungai bye. Pondok ni nama dia Melati. Oh, mandi open air. Ini kena hati-hati sikit lah mandi. Ini tempat bersantai. Udara nyaman kat sini. Pokok buluh. Sebelah kita punya pondok. Buka sekali dulu guys. Ni? Nak buka? Goreng nugget. Ini udah goreng sebab dah lapak. Oi. Bekalan kita untuk 2 hari. Okay, roti bakar pula guys. Lepas mandi sungai tadi. Kalau ada lagi nak mandi. Oh nak wai, tapi kena roti bakar pula. Yummy. Mira. Wow. Balik kencing. Ini tarik. Masuk ya dia tolak. Ada di sini?
Okay guys, ini sekarang tengah sediakan dinner pula. Ada efek-efek sikit asap. Lepas tu campsite ni dekat dengan masjid. So ada background bacaan Quran lah. Mereka pun malam ni malam Maulidur Rasul. So ceramah, ada ceramah Maulidur Rasul tadi. Kita sambil duduk camping sambil dengan ceramah. Oh, terbaik lah. Malam ni menu ni lagi roti bakar. Roti bakar dengan Maggi. Maggi Thailand. Maggi Thailand. Maggi Thailand. Tadi siang nak makan nasi. Makan nasi bekal dari rumah. Asap efek daripada tu. Bekal telur. Memang function nak bekal telur. Oh, ikik tu malam-malam. Malam-malam berendam. Morning guys. Pagi ini hujan lagi. Hujan lebat. Jom kita sarapan dulu. Okay, pagi ni kita buat roti bakar, panaskan yang semalam ya. Tenang, hujan tak habis je. Hujan macam nampak ni nak habis. Seteruk tu, hujan lapar. Panas. Buat yang Milo pula. Tapi tadi sudah selamat bakar. Kita kena minum panas. Minum panas, hujan-hujan sejuk ni. Huh, padu benar, padu. Air sungai selepas hujan sangat berbahaya untuk aktiviti mandi manda. Dengan arus yang kuat dan keladak, memang sangat berisiko untuk aktiviti air. So dengan hujan belum berhenti lagi, masih lagi renyai-renyai. So kita orang kami ambil keputusan packing balik rumah. Packing balik lah. Tak sempat tunggu dah. Okay. Okay guys, sama tinggal apa nama teratak batu besar. Teratak batu besar Fira untuk pengalaman yang baru
duduk camping. Kat camping dengan duduk rumah orang asli. Rumah tu buluh lah. Tak patut salah.